Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa setia di mana saja kalian berada? Channel Kabar Selebritis hadir dengan berita-berita terbaru dan terupdate dari para selebritis Indonesia. Kali ini Kabar Selebritis akan mengupas tuntas tentang keluarga Gen Halilintar. Keluarga paling unik ini ternyata memiliki penghasilan bisnis yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka memiliki beberapa bisnis yang menjadi sumber kekayaan mereka. Tak heran jika mereka selalu berada di luar negeri sampai keliling dunia. Keluarga Atta Halilintar ini dijuluki keluarga unik. Mereka beranggotakan 11 saudara dari adik-adik Atta Halilintar. Penghasilan mereka sangat fantastis sehingga membuat mereka tajir melintir. Segala pemberitaan terkait Gen Halilintar memang selalu menarik perhatian publik, tak terkecuali dengan sumber kekayaannya. Keluarga YouTuber kenamaan Indonesia, Atta Halilintar, ini dikenal dengan keluarga yang tajir melintir. Lantas dari mana saja sumber kekayaan keluarga Gen Halilintar yang dikabarkan memiliki kekayaan sangat fantastis? Berikut ini 5 sumber kekayaan Gen Halilintar. Seperti yang sudah saya rangkum untuk pemirsa setia Kabar Selebritis. 1. YouTube. Membuat channel YouTube sejak tanggal 4 Maret tahun 2015, kini jumlah subscribernya telah mencapai 18 juta. Dari kanal YouTube ini, Gen Halilintar mampu menghasilkan uang sebanyak $6 Amerika Serikat minus 96,7 ribu atau setara dengan Rp 86 juta hingga Rp 1,39 miliar per bulan. Bukan cuma YouTube keluarga, hampir semua anggota dari keluarga Gen Halilintar, baik ibu Gen, Lenggo Geni Faruk maupun anak-anaknya, memiliki kanal YouTube masing-masing. Bahkan, rata-rata kanal YouTube mereka sudah di atas 1 juta subscriber. 2. Bisnis luar negeri. Sebelum terjun ke YouTube, orang tua Atta Halilintar ini merupakan pasangan motivator bisnis. Keduanya sering memberi motivasi terkait bisnis di buku-bukunya. Sejak tahun 1993, pasangan ini memang sudah memulai bisnisnya di berbagai negara. Kabarnya, mereka membuka kafe dan butik di Prancis hingga peternakan kambing di Australia. 3. Endorsement. Tak hanya populer di YouTube, Gen Halilintar juga sangat populer di Instagram. Akun Instagram Halilintar Anovial Asmit memiliki 1,4 juta pengikut, sementara akun Instagram Lenggo Geni Faruk memiliki pengikut sebanyak 3,4 juta. Belum lagi ke-11 anak mereka yang memiliki ratusan ribu hingga jutaan followers. Tentunya, kepopuleran Gen Halilintar di Instagram berpengaruh signifikan terhadap jumlah tawaran endorsement. 4. Acara televisi. Keluarga Gen Halilintar juga sempat memiliki acara televisi di salah satu stasiun swasta. Acara mengenal keluarga mereka berjudul Gen Halilintar, My Family My Team, yang tayang pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016 lalu. Belum lagi ke-11 anak mereka yang memiliki ratusan ribu hingga jutaan followers. Tentunya, kepopuleran Gen Halilintar di Instagram berpengaruh signifikan terhadap jumlah tawaran endorsement. 5. Royalty buku. Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk juga telah menerbitkan beberapa buku. Ada 5 buku di antaranya. Halilintar Tefater, Gen Halilintar, My Family My Team, Kesebelasan Gen Halilintar, Uzbekistan Negara Sahabat, Kesebelasan Gen Halilintar, My Brother My Builder Malaysia My Second Home, dan Gen Plus Halilintar sama dengan 11 Kids The Gens Halilintar My Family My Team. Buku yang rata-rata dijual dengan harga Rp 100 ke atas ini berhasil laris manis di pasaran.